Baik, saudara, seterusnya untuk laporan dari Kota Baru, Kelantan, kita terus saja langsung bersama rakan penyampai Nur Hazwani Zakaria. Silakan, Hazwani. Dia, terima kasih. Setakat minggu ke-36 tahun ini, 6 kematian dicatatkan akibat wabak denggi di Kelantan. Ia meningkat berbanding 4 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Kes kematian masing-masing 2 di Kota Baru dan Tanah Merah serta masing-masing 1 di Bacok dan Pasir Putih. Terbaru, kematian melibatkan seorang wanita warga emas berusia 72 tahun dari Kota Baru, Ogos lalu. Menurut Pengarah Kesihatan Kelantan, Dr. Zani Hussein, dalam tempoh berkenaan juga jumlah kumulatif kes denggi dilaporkan menunjukkan peningkatan ketara dari 1,068 kes tahun lepas kepada 4,088 kes. Peningkatan dicatatkan antara 20 hingga 1,745 kes di seluruh daerah di mana Kota Baru kekal tertinggi. Selain itu, 316 episod wabak denggi dilaporkan. Ia melibatkan 59 lokaliti wabak itu yang masih aktif. Kita juga telah mempergiatkan usaha-usaha dari segi penguatkuasaan di semua daerah. Dan dengan keadaan cuaca yang ada hujan sekarang, kemudian kemarau, kita jangkakan sekiranya kita tidak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya selepas pada ini akan berlaku peningkatan. Terdahulu, beliau menyempurnakan serentak Majlis Sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2019, peringkat negeri dan program Ambon Nasihat di Tanah Merah. Cadangan menyatukan petak sawah bagi kerja-kerja penanaman padi secara mini estate tidak akan menyebabkan pemilik tanah kerugian. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada, Datuk Husam Musa berkata, ini kerana ia akan kekal sebagai hak milik petani. Perkembangan positif itu dapat dilihat menerusi projek Ladang Merdeka dan mini estate yang telah dijalankan oleh Kada sejak 30 tahun lalu. Ia berjaya meningkatkan hasil pengeluaran padi. Jadi saya berharap orang kampung, pesawah yang telah tua, yang dah uzur, boleh membuka minda, bersetuju untuk menerima lebih banyak konsep Ladang Merdeka di sawah-sawah mereka. Tambah Datuk Husam, Kada telah menubuhkan jawatankuasa perundingan Islam untuk memperkasakan lagi bidang pertanian. Terdahulu, beliau merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Kada 2019 di Tendong Pasir Mas. Baru-baru ini, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan masalah kemiskinan yang membelenggu golongan pesawah padi hanya dapat diatasi jika mereka bersedia menerima kaedah menggabungkan tanah sawah mereka untuk diusahakan secara profesional sebagai estate peladangan. Persatuan Soka Gakkai Malaysia Cawangan Kelantan menganjurkan Run for Peace 2019. Acara yang berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab 1 Kota Baru itu bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai bagi mengekalkan keamanan dan perpaduan kaum. Program Dwi Tahunan yang dapat menerapkan amalan gaya hidup sihat itu berjaya menarik lebih 2,000 penyertaan masyarakat untuk berjalan sejauh 7 km. Mempromosikan keamanan, pendidikan dan itu culture, kebudayaan di masyarakat Kelantan, di seluruh Malaysia. Pelepasan acara itu disempurnakan Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hasan. Jadi dengan adanya keamanan ini, aman dari sudut jenayah, aman dari sudut dadah, aman dari sudut sosial dan aman dari sudut pergeseran sesama kita, maka kita akan aman. So apabila adanya keamanan, implikasinya kita juga yang untung. Bagi larian bermula dari perkarangan SMK Zainab 1 ini tidak menawarkan sebarang hadiah. Menjedah kita pentingnya keamanan dan boleh kenal ramai-ramai saing. Tak menawarkan hadiah pun tak apa, kita berasa seronok exercise lah pagi-pagi. Tak juga lebih seronok lah. Boleh kenal kawan ramai. Larian keamanan 2019 ini turut berlangsung di 28 lokasi terpilih seluruh negara sepanjang September ini. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Kembali ke studio di Wisma Berita Angkasa Puri bersama dia untuk laporan lain N5. Dia, silakan. Baik, terima kasih Hazwani Zakaria langsung dari Kelantan.